hapuskan len, dan dia makanlah apa-apa jenis benda yang kering, roti kering sebagainya, biskut kering apa semua. Kedua, demikian juga memakan anggur ya, di waktu lapar boleh menghapuskan lendir. Tetapi janganlah memakannya anggur tu terlalu banyak sehingga tidak boleh meminum air lagi ya, kerana perbuatan itu boleh menambahkan lendir pula dah. Ya, dia ada had-hadnya juga, makan sekadarnya sahaja. Benda satu jadi ubat bila ikut dia punya tahap dia, tapi kalau dah berlebihan jadi mudarat balik. Yang ketiga, ini antara lain amalan untuk mengurangkan lendir tadi. Kerap bersugih. Kerap bersugih dapat mengurangkan lendir serta menambahkan ingatan dan kefasihan. Ya. Ini kaya sugi tuan ya. Saya belajar di Tarim di Hadramaut. Ya, di Hadramaut di Tarim. Kalau kita solat berjemaah ni, boleh katakan seluruh ya, jemaah tu semua ada sugi. Kalau kita tak ada sugi, kita rasa aib. Ya. Kalau kita tak ada kaya sugi, kita rasa aib. Mereka jaga tu sunnah Rasulullah. Ya, orang yang solat semayan dengan bersugi dapat pahala 70 kali ganda dengan orang yang solat tanpa bersugi. Lepas tu Sayyidil Habib Omar pesan kepada kami, tiga perkara kamu kena jaga. Pertama, sembahyanglah di awal waktu kalau boleh, sah pertama. Yang kedua, takbir atau ihram, jangan masbuk imam kedua tiga. Dan ketiga, lazimkan dengan bersugi. Bersugi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak kena membebankan, menyusahkan umat aku, kata Nabi, sudah pasti aku akan menyuruh mereka itu supaya bersugi tiap-tiap kali nak solat. Ya, tiap-tiap kali nak solat aku nak suruh mereka itu bersugi. Seperti sebuah hadis yang lain, alayya ya fardun, atas aku ni wajib tapi atas umat aku tidak wajib. Apa di antaranya ialah arsiwak, iaitu bersugi. Wa qiyamul lail, bangun malam. Ya, bagi Rasulullah qiyamul lail baginya adalah mesti wajib. Bagi kita sunat saja. Ya, bagi Rasulullah bersugi itu adalah wajib bagi Nabi. Ya, adapun bagi kita adalah sunat saja. Itu di antara. Kerap bersugi, bayangkan dibaca sebuah hadis pun ketika nak hampir wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sakit pun tetap juga baginda ingin bersugi. Kalau tak silap Saidina Aisyah ke, ya, suruh lembutkan kayu sugi itu untuk Rasulullah nak bersugi dengan dia. Subhanallah. Waktu gering, sakit pun baginda tetap. Guru kepada guru Saidina Habib Omar, itulah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ya, guru kepada guru Saidina Habib Omar, ya, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dia kalau kayu sugi dia bukan kata satu, banyak. Kocik atas, kocik bawah, di dalam bilik bacaan dia, di tempat imam dia, dalam kereta. Makna kata kalau dia terlupa sini, ada sini. Kalau terlupa dekat dalam bilik, ada dekat tempat sembahyang. Kalau tempat sembahyang kereta, ada dalam kereta. Makna dia dipanggil ihtimam. Dia mengambil berat tentang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil ihtimam. Yang orang yang kalau betul-betul istiqamah dengan satu sunnah tu, di situ ada nur, ada cahaya, ada sir dia. Bila kita istiqamah dengan sesuatu amalan tersebut. Kerap bersugi dapat mengurangkan lendir serta menambahkan ingatan dan kefasihan. Bila ingatan kita boleh kuat, dan bila kita bercakap pun, bila kita baca Quran, lidah kita lancar, bercakap pun fasih. Itu kelebihan bersugi. Sambil kita baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Wahlul, rongkaikan, buangkan, lepaskan uqdah, ya, sesuatu yang mengikat dalam mulut lidah aku ni, minta Allah Ta'ala buangkan. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, supaya orang lain yang mendengar dapat mudah faham. Amalkan, ajar anak-anak kita baca doa ni, biar dia latih, dia boleh bercakap. Ya, boleh bercakap, boleh berpidato, boleh beri tazkirah. Baca, amalkan doa ni. Ya, Rabbi syrah li sadri, ya, wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Habis.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب العالمين. Jadi bersugi ini ia adalah sunnah, ya, ia adalah sunnah. Ya, bersugi adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dibangsakan pada perbuatan. Ya, ada sunnah ucapan, perkataan, ada sunnah perbuatan, dan ada sunnah dalam bentuk iqrar. Ya, suatu pengakuan Nabi, iqrar. Maka di sini sunnah fi'liyah. Suatu sunnah perbuatan. Yang dituntut bersugi ni, yang dituntut sunnah yang dituntut, yang boleh menambahkan pahala solat sembahyang dan bacaan Al-Quran Karim. Ya, kalau kita solat, kita bersugi. Kalau kita nak baca Quran, kita bersugi terlebih dahulu. Sekarang ni mudah, ya, dah ada siap, yang siap ada penutup je, macam ya pen kita letak. Senang kan? Ada pakai tutup. Sebab ada setengah orang tu dia allergic. Allergic apa? Tak boleh tengok. Ya. Dia macam geli lah. Ya. Tak tahulah dia geli apa. Geli hati pun. Ya, kalau ada dia ada tutup, boleh tutup. Kan? Dah tutup lah. Dia nampak itu sikit lah. Itu pulang lah, tak ada masalah. Boleh. Jadi kemudahan tu banyak lah. Banyak lah. Macam pen letak. Rupa-rupanya kayu sugi. Ia adalah sunnah yang dituntut oleh, yang boleh menambah pahala semayang dan bacaan Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun ala athari siwak afdalu min 75 salatan bighairi siwak. Sembahyang yang didahului, ya, dengan bersugi adalah terlebih baik daripada 25 sembahyang, 25 salat yang tidak bersugi. Habis. Yang keempat, demikian juga muntah dapat mengurangkan lendir dan lembapan. Habis. Cara mengurangkan makan. Antara cara mengurangkan pengambilan makanan ialah, pertama, dengan memikirkan manfaat mengurangkan pengambilan makanan. Kita fikirkan, kita ada ilmu, ada maklumat, apa kelebihan, apa kebaikan bila kita kurang mengambil makanan, khususnya di waktu malam contohnya. Ya, perut kita tak perlu makan yang berat untuk waktu malam supaya kita mudah nak bangun qiyam mulai dan sebagainya. Contoh, ya. Dapat menyihatkan badan, ya, kerana kebanyakan penyakit berpunca daripada banyak makan. Ya, perut ni dipanggil apa? Baitul. Perut ni sebagai rumah store penyakit. Semuanya berhimpun. Allahyarham Guru Yashim. Ya. Allahyarham Guru Yashim ni di antara untuk guru yang dia jaga bab makan. Ya, mi kuning dia tak makan. Ya. Dia kalau pergi mana-mana musafir, dia bawa makanan sendiri, dia tak makan di kedai apa semua. Allah untuk Guru Haji Hashim. Dia asal Kedah. Ya. Isteri dia masak apa semua makan. Dia jaga, dia makan dia cukup jaga. Dia selalu amalkan apa nama biji cengkih, bunga cengkih, ya. Sampai doktor pun jumpa dia nak berubat sakit jantung. Kalau pergi rumah nak tegur tu, atas meja tu ada dah. Ya, dalam botol tu apa nama biji cengkih. Ambil 5 kuntum sehari. Hisap. Untuk bagus, untuk pernafasan, untuk apa, untuk kita punya jantung dan sebagainya. Masya-Allah. Dia tengok walaupun 70 umur puluh, tapi dia punya kulit macam umur 40 ah. Allah yang tahu rahsia ni. Nak. Gagah orang ni. Kalau kita dengar suara dia jadi imam macam kata umur 40 ah. Ya, suara gagah suara dia. Dia cukup jaga pantang makan apa semua. Masya-Allah. Tutup gua. Kalau pergi tepi rumah halaman rumahnya, bukan tanam sebarang-sebarang pokok, ya. Pokok-pokok ubat. Kan?
Kita beli kat pasar tani bunga nak buat cantik mata mandangnya. Dia tanam pokok, tanam ni ada ubat. Ah ni untuk udang buat jantung. Ini ubat ni masya-Allah. Orang tua-tua tok guru macam tu. Ya. Bukan tanam sebarang tanam tu. Ya. Tapi ada dia punya tujuan dia. Dia buat ulam. Orang ni tak pandai makan ulam ya, tak pandai makan ulam ya. Dah macam budak kecil kita ni. Budak kecil tak suka makan sayur kan, suka makan lauk. Kita pun tu pun dah jadi budak kecil. Tak suka makan ulam. Habis. Dapat menyihatkan badan kerana kebanyakan penyakit berpunca daripada banyak banyak makan. Seterusnya dapat mengawal diri. Bila kita kurang mengambil makan yang berlebihan, memang Allah Ta'ala pun surat kulu washrabu. Ya, masya Allah, tengok Allah Ta'ala cara berhubungan hamba-hamba. Kulu makanlah wahai hamba-hambaku, washrabu silalah minum, tapi wala tusrifu, jangan melampaui batas. Ya, innahu la yuhibbul musrifi, sesungguhnya Allah Ta'ala benci kepada orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan dalam makan minum. Nak makan silakan. Tengok dalam benda yang harus pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kulu wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Tapi wala tusrifu, jangan melampau. Allahu akbar. Sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita faham, masya-Allah, sampai dekat macam tu Allah Ta'ala sebut lagi. Macam ketawa, Tuhan suruh falyadhaku qalilan wala ya walyabku kathir. Ketawalah tapi sikit-sikit. Ya, ketawalah sedikit tapi banyaklah mereka tu menangis. Masya-Allah. Tuhan suruh kita ketawa. Wala tafrahu, suka pun ya, dia suruh kita suka. Suruh kita suka, Allah Ta'ala suruh kita suka, Allah Ta'ala suruh kita ya, ketawa, Allah Ta'ala suruh kita makan dan minum. Ya, tapi dalam batas-batas yang terjagalah. Dapat mengawal diri pada melakukan yang haram disebabkan kurangnya hawa nafsu yang berpunca daripada banyak banyak makan. Kadang-kadang dengan runtutan nafsu, dengan dorongan nafsu, kadang-kadang kita sanggup. Ya, benda tak halal pun kita asal ya, asal boleh jadi makan, jadi pun kenyang. Jadi kerana nak makan nafsu, kadang-kadang kita terjebak dengan benda haram. Benda yang syubah, yang tak jelas betul haram. Ah, tak kira lah. Jadi makan, jadi pun kenyang, jadi puah. Kadang-kadang takut-takut bimbang-bimbang, takut terheret pada melakukan benda yang haram. Kemudian dapat disedekahkan kepada orang lain. Bila kita ambil makanan yang secukupnya saja, tak perlu berlebihan, maka yang selebihnya kita boleh sedekahkan kepada yang lain. Dapat disedekahkan kepada orang lain makanan yang lebih kerana mengurangkan makanan. Ya. Kadang-kadang kita makan tu boleh makan dua orang, tapi seorang kita contoh ya. Allahu akbar. Ada orang bersyair mengenai tercelanya orang yang banyak makan. Fa'arin thumma 'arin thumma 'arin shiqa'ul mar'i min ajli at-ta'am. Alangkah aibnya sampai 3 kali dah. Ya, betapa aibnya dan betapa aibnya seseorang yang ditimpa kecelakaan kerana banyak makan. Terlalu banyak makan. Habis. Banyak sedikit itu bergantung pada body masing-masing lah ya. Itu bergantung pada keperluan masing-masing. Dia tak sama. Kan? Satu pinggan untuk seorang tu berkali itu cukup mengenyangkan bagi dia. Tak boleh lah lebih. Bagi orang lain tak ada. 2 pinggan baru sempurna kenyang dia. Itu tak sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yabghaduhumullahu ta'ala min ghairi jaramin. Al-akul wal-bakhil wal-mutakabbir." 3 orang yang dibenci oleh Allah. 3 manusia yang Allah Ta'ala benci tanpa melakukan sebarang kesalahan. Cumanya kerana apa? Kerana menjadi orang yang akul ni mana akul ni mana yang sangat banyak makan. Ya. Kita tengok dalam satu tuan-tuan pun tengok kan, banyaklah dalam video klip ke ataupun dalam YouTube bang, ya Allah, satu orang budak tu akut tengoknya gemuk betul. Ya, kerja dia makan, tengok TV, main. Kerja makan, tidur kerja. Masya-Allah.
Bokotul kotul. Ya. Jadi terlalu banyak makan. Ya, aku ni sangat suka makan. Ya. Itu Tuhan benci. Ya. Kemudian orang yang bakhil. Ya. Orang yang bakhil. Alladhi jama'a mala wa addadah. Ya. Impun harta, dia bilang-bilang. Dia kira campur darab. Ya. Tolak bagi tak nak. Kan? Berkira nak bagi RM1 pun Allahu Akbar. Daripada ya, bukan banyak pun sikit ya. RM5, RM10. InsyaAllah hari ni pun kita ada adik-adik daripada ya, pondok di Kelantan, mereka datang jauh ya. Mohonlah jasa baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, hulurkanlah ya, seikhlas ya, masing-masing untuk dapat kita meringankan sikit ya, mereka untuk apa nama pengurusan ya, madrasah mereka dah berjalan hampir 6 ke 7 tahun lah madrasah ni di Pasir Putih ya. Tok guru ni, Tuan Guru Nek Nazimuddin ni kawan saya juga ya. Tapi dia buka pondok, saya tak buka pondok ya. Dia sekawan lagi pula Tuan Guru saya sendiri, Masya Allah. Dia anak murid dia datang. Lepas ni bolehlah tuan-tuan dan perempuan berilah sumbangan yang seikhlasnya, Insya Allah. Mudah-mudahan ada kebaikannya kepada kita, Insya Allah. Ini bulan Rejab ya. Bulan Rejab ni banyakkan kita istighfar, banyakkan kita beristighfar ya. Kemudian orang yang takabur ya, mutakabir, orang yang takabur. Orang yang takabur yang membesar, rasa besar dirilah. Ya, rasa besar diri. Itu pun Allah Taala benci sebab sifat mutakabir, sifat takabur ni al-kibria ya. Al-wal-azamatu itu adalah pakaian Allah, selendang Allah. Jangan faman nazan, siapa yang cabut mengambil selendang ataupun kain aku, kata Allah, itu bahasa kiasan. Maka aku akan humbankan dia ke dalam neraka, fala ubali, aku tak peduli. Tuhan marah sangat kalau kita nak sifat takabur, besar diri dengan sebab ilmu kita ke, dengan sebab kedudukan pangkat kita ke, dengan sebab kekayaan kita. Jangan ya, ya jangan jangan kita sombong lah. Yang kedua, cara kita mengurangkan makan, kata dia, dengan memikirkan bahawa banyak makan itu mendatangkan berbagai-bagai penyakit. Berbagai-bagai penyakit dan melemahkan fizikal serta menjadikan seseorang itu bersifat malas. Bersifat malas. Itu di antaranya sebab. Ada orang yang mengatakan bahawa perut yang kenyang itu boleh menghilangkan kebijaksanaan. Itulah kata Tuan Guru Haji Hashim, Allah Tuan Guru Haji Hashim tu ya, makan banyak poroh dia. Dimahkan anak murid dia lah ya, sebab orang lain boleh mengaji penuh, boleh dapat catat dengan elok baik, kita baru sekejap 5-10 minit dah lelap ya. Tu guru baca dah sampai ke bawah dah, kita pen kita kat sini lagi ya. Tu guru dah baca sampai ke bawah dah, kita pen kita tak duduk atas sekali. Apa kita tidur serasa tengok tu guru dah sampai bawah dah dibaca. Khusyuk sungguh kita mengaji. Ya, rupanya tidur. Allahu Akbar. Kalau dengan Syekh Syekh Nuruddin Al-Banjari, jagalah. Ya, kalau mengaji dengan Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Marbu, jaga adab. Kalau wasa tak larat, jangan duduk depan ya. Diceritakan daripada Jalinus Jalen, iaitu seorang doktor Yunani, bahawa beliau pernah berkata, delima, buah delima itu bermanfaat pada keseluruhannya. Buah delima tu kan, buah delima itu ada manfaat pada keseluruhannya. Ikan itu berbahaya pada keseluruhannya. Sudah itu sekali ikan tak? Ikan itu berbahaya pada keseluruhannya. Sedikit ikan lebih baik daripada banyak delima, walaupun merosakkan harta. Walaupun merosakkan harta. Makanan yang sangat kenyang semata-mata berbahaya dan sangat wajar diberi pembalasan di akhirat. Dan orang yang banyak makan dibenci dibenci orang. Sebab duit kita habis kan, belanja dia. Ya. Ya. Banyaknya pelahap dan sebagainya tak baik. Ketiganya, terakhir, dengan memakan makanan yang berminyak dan berlemak, dan memulakan dengan makanan yang lebih ya, yang lebih lembut,
yang paling menyelerakan. Janganlah memakan makanan menurut gaya orang yang lapar. Ya, melainkan jika mempunyai tujuan yang betul yang memerlukan pengambilan makanan, pengambilan banyak makanan seperti untuk menguatkan dirinya bagi tujuan berpuasa. Kita bersahur tu makan lebih sikit. Ya, nak simpan tenaga. Tapi kadang-kadang tak juga ya. Kadang-kadang kita bangun tu minum air, makan kurma sebiji, tiga biji. Ya. Masya Allah, bertenaga. Kalah orang makan dua pinggan sahur. Ya. Oh, ni konon-konon makan dua pinggan lah. Nak tengok, tak sampai zuhur dah lembik lah. Kan? Tapi subhanallah, makan sunnah kan. Min air kosong ya. Mineral tak. Tiga biji kurma sahur. Tak akan nasi pun. Tapi Masya Allah. Tak, dia bagi zat protein kuat. Nah, itu makanan sunnah. Kawan saya, dia asal orang Pakistan lah. Kalau ikut susur galur dia, memang dia asal. Dia buka dengan roti canai. Dia memang pandai roti canai. Sahur pun roti canai. Sudah cukup. Nasi tak nak. Ya, nasi tak nak. Roti canai sudah cukup. Kecuali untuk menguatkan dirinya bagi tujuan berpuasa. Sembahyang. Lakukan kerja-kerja yang berat. Terpulanglah, tengoklah kepada kesesuaian yang kita nak makan dengan apa aktiviti yang kita nak buat. Maka itu tidak mengapa. Memulakan sabak qadar dan tertibnya. Memulakan sabak. Sabak ialah pelajaran yang diberi oleh guru kepada muridnya untuk dihafal, diingat dan difahami. Ustaz kami Syekhul Islam Burhanuddin menetapkan bahawa sabak dimulakan pada hari Rabu. Biasa kan, kalau kita di pondok, nak mulakan kitab baru, kita mulakan dengan hari Rabu. Mulakan hari Rabu. Ini jalanan para ulama-ulama dahulu. Kita nak mula kitab pun pilih hari juga. Macam orang nak masuk rumah baru, nak beli kereta hari Khamis. Sampai Cina kat Kota Baru pun dia tahu. Ya, sampai Cina kat Kota Baru tu, nak puna dia pun ada ilmu sebab pondok banyak nak. Tapi dia pun tahu, lu kena beli hari Khamis tu. Ya. Adalah hari-hari kalau nak beli kenderaan, ada hari dia. Ya, nak naik rumah baru, ada hari dia. Kamu kata bida'ah pula, macam-macam. Pulanglah. Ya. Sini nak mula baca kitab, mula dengan hari Rabu. Untuk itu, beliau meriwayatkan satu hadis yang dijadikannya sebagai dalil. Kenapa mula baca kitab hari Rabu? Kata Syekh Islam Burhanuddin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma." Waqad tamma. Tidak ada satu perkara yang dimulakan pada hari Rabu balikan dapat disempurnakan. Waqad tamma, balikan sempurnalah pekerjaan ataupun sesuatu yang dimulakan dengan hari Rabu. Demikian juga yang telah dilakukan Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah. Begitu juga. Beliau meriwayatkan hadis tersebut daripada ustaznya Al-Syekh Al-Imam Al-Ajjal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Aku dengar daripada orang-orang yang boleh dipercayai bahawa Abu Yusuf Al-Hamdani memulakan setiap kerja kebaikan pada hari Rabu. Ya, dia nak buat apa-apa, mulakan hari Rabu. Nak mula start buat rumah, hari Rabu. Contoh, mula nak bercucuk tanam, hari Rabu. Mulakan dengan hari Rabu. Mulakan dengan hari Rabu. Kerana apa? Kenapa mulakan setiap pekerjaan baik itu hari Rabu? Kerana hari Rabu adalah hari terjadinya cahaya. Dia ada nur, ada cahaya, ada terang. Iaitu hari malang bagi orang kafir. Ya, merupakan hari malang bagi orang kafir dan keberkatan bagi orang yang mukmin. Sebab itulah ya, ulama kita mulakan bacaan kitabnya, memulakan sesuatu yang baik itu bermula dengan hari Rabu. Sama ada malam Rabu ataupun siang Rabu tu. Kalau nak baca kitab tu malam, mana Selasa malam Rabu tu mula baca kitab. Kalau pembacaan tu bermula malam. Kalau siang hari Rabu tu. Habis. Kemudian kadar sabak yang akan dipelajari. Wallahu a'lam. Dimohon ya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin diedarkan apa tu, dapatlah masing-masing dapat bagi sekadar yang kita dapat bagi, insyaAllah bantu adik-adik kita ini yang belajar madrasah. Madrasah ini adalah yang di
yang dia apa nama dipengerusikan oleh sahabat saya sendirilah, Tuan Guru Nek Nazimuddin bin Nek Ibrahim orang Kelantan, ya, buka pondok di Pasir Putih. Ya Allah, nanti adik-adik anak muridnya ada insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya antal hakim ya muallimal hikmah, 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nusina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.